Selamat sejahtera. Nama saya Shashi dari SGT Nibong Tebal, tahun 53. Cerita saya, tajuk cerita saya Semut dengan Merpati. Pada suatu hari yang panas, semut mencari air untuk diminum. Setelah berjalan ke sana kemari, ia menjumpai sebuah kolam. Untuk masuk ke dalam kolam itu, ia memanjat rumput, ia tergelincir, lalu terjatuh ke dalam kolam. Semut ditolong oleh merpati yang sedang duduk di atas pokok di tepi tasik itu. Merpati menggigit sehelai daun, lalu menjatuhkannya dekat dengan semut yang sedang terkapai-kapai itu. Tolong! Tolong! Semut bergerak ke arah daun. Semut naik ke daun. Akhirnya, daun hanyut ke tebing kolam. Semut naik ke tebing kolam. Lalu berjalan ke pangkal pokok. Pada ketiga itu, seorang pemburu burung hendak melemparkan jeratnya ke arah merpati. Semut menggigit kaki penjerat. Penjerat berasa sakit, lalu melepas penjerat. Merpati terbang dari situ untuk menyelamatkan diri. Nilai moral ada cerita ini, perbuatan baik dibalas baik. Sekian, terima kasih.